Coy, ya kembali sama saya di Maxion, dan hari ini kita akan bermain Minecraft PE di Survival Indonesia, dan saya mau bagi-bagi map. Hore, ya. Oke. Dan sekarang saya mau bagi-bagi map karena ini episode 20 ya, coy. Oke, ya. Oke. Oke, dan sekarang saya sudah udah malam, coy. Kita tidur dulu ah. Oke, selamat pagi. Dan sekarang kita akan mulai ya, coy. Nah, hari ini saya akan mau bagi-bagi map, coy. Nah, oke. Dan bagi-bagi map ini saya akan ya begitulah. Oke, dan bagi-bagi map ini, coy, saya akan upload di YouTube ya, ya memang YouTube lah. Ya memang di YouTube, tapi saya taruh zipnya ini, mapnya ini ya di apa ya namanya itu, Mediafire ya. Oke. Dan kita akan showcase dulu tempat-tempat kita ya, coy. Yang pertama ya, kalian udah tahu ya ini apa, rumah saya ya, coy. Nah ini, coy, ini rumah saya, dan ini masih, nah ini kenapa tempat tidurnya ada tiga, coy, karena ya di episode berapa gitu ya, coy, gua pernah main sama temen gitu ya, dua orang gitu ya kayaknya. Iya ya, ya. Dan ya yang kedua di pinggir sini ada ini, coy, storage room ya. Oke, storage room ya ini. Nah yang ini storage room, dan yang ini masih kosong, coy. Nah di sini juga cuma ada apa, apa namanya ya, namanya hasil tambang itu ya, coy. Ya saya, ya yang ngomong apa sih saya. Dan ini ya ada yang habis hasil tambang, dan yang satunya ini dari hewan atau apa, kayak di neraka gitu, nether ya, is nether ya. Dan ya ngomong apa sih saya ini, aduh. Oke, dan ini storage room, dan di sini masih kosong, coy, belum saya isi apapun ya, gitulah, karena masih kosong, coy, belum saya kasih apapun. Dan ini yang atas ini, nah itu tower ya, itu tower, coy. Nah kita naik ke atas, coy, nggak kasih di jendela. Nah di sini indah banget, coy, kalau lihat dari atas nih. Wow, so amazing, coy, mantap. Oke, berikut. Oke, yang satunya adalah kandang babi ya ini, coy. Oke, ini kandang babi, dan saya sudah kembang biakin babinya ini, coy, udah 3 biji ya, coy. Oke, 3 biji. Oke, dan ya ini dia. Oke. Dan yang kita ke tempat selanjutnya. Nah. Nah ini, coy. Wow. Oke. Ini dia kandang kucingnya. Ini masih 3 ekor ya, coy, karena saya belum kembang biakin mereka. Ya, di sini saya kasih air terjun di sini ya. Bagus banget ya. Edah. Nah, dan kita akan ke tempat kandang sapi. Nah. Wow. Banyak sekali ya sapi saya ini. Wow, dan satunya juga ada kandang ayam, coy, di sini. Wow, kandang ayam, coy. Banyak sekali ya. Oke. Kasihan banget dah. Oke, ya kita udah di bagian kandang ayam, sekarang bagian belakangnya. Nah, dan ini adalah kandang kuda. Nah, coy, ini ada kandang kuda. Nah, ini kenapa ada domba di sini? Tolong kan. Oke, dan di sini ada kuda saya. Ini keledai, coy. Bukan kuda sih namanya. Ya, hampir mirip seperti kuda, tapi ini namanya keledai, coy. Atau apa ya? Donkey, donkey ya namanya. Nah, kenapa cuma ada itu? Ya, coy, sebenarnya itu saya punya kuda 2, coy. Karena itu sering mati-mati terus saat saya berpetualangan mengelilingi dunia ini, coy.
ya jadinya gitu doh. Saya gunakan terakhir itu, untung dia masih selamat coy. Wow. Oke, yang satunya adalah ini kandang domba. Ya, kandang domba. Lah. Sapinya kok ada sapi di sini ya? Dan ini dombanya masih warna hitam, putih dan merah coy. Belum saya kasih warna-warna lain, dia masih cari domba coy, masih dikembang biakin. Oke. Dan yang satunya ini tempat encat. Oh, kok bukunya mana? Oh iya ya. Kan saya pegang ya. Ini dia. Apa yang lucu? Nah, ini coy, tempat enchantment coy. Ya tadi bukunya saya ambil coy, cuma mau nata coy. Tadi tempatnya berantakan coy, jadi saya tadi ambil dan berantakan gitu. Oke, ke tempat selanjutnya. Oh iya, satu lagi. Dan kenapa saya tidak record ini? Ya gini coy. Tadi gimana ya? Sebenarnya tadi ada lampu mati di rumah ya. Saya sibuk nyalain lin di rumah ya, atau lampu gitu, lampu senter ya, bukan lampu rumah. Gak bisa dinyalain lah, mau apa lagi? Ya jadinya saya terpaksa untuk gak bisa record coy. Nah, yang satunya ini adalah masjid. Nah, sekarang sudah bagus cuy. Saya udah hiasin rumah di sini. Dan di sini udah ada karpetnya di sini coy. Wow. Dan ini buat apa? Ini coy. Kalian tahu ini buat khutbah ya, biasanya buat Jumatan gitu. Nah, ini buat imamnya. Dan di atas sini ada tulisan coy. Urus dan rapatkan shof. Oke. Diam saat imam berkhutbah. Oke, mantap cuy. Artinya ini semuanya bagus juga ya. Oke. Ya, kita ke tempat selanjutnya. Let's go. Nah coy, ini adalah jembatan saya dan saya tidak record ini. Ya kenapa? Karena ya cuma buat jembatan lah. Kenapa harus di record? Aduh. Oke. Dan ini ya, ini farm otomatis ya coy. Farm. Nah, ini dia coy, farm otomatis. Jika kalian ini menggunakan, tinggal kalian tekan ini. Nah ini coy, tekan. Lalu kalian ini airnya akan turun ke bawah dan masuk ke hopper ya. Ketika sudah masuk semua, kalian matikan krek. Jika masih ada sisa di pinggir sini ya kalian ambil aja. Oke. Ya, kita ke tempat selanjutnya. Let's go. Nah, yang ini adalah sugar cane farm ya, atau tebu farm otomatis ya. Nah, ini cara kerjanya ini pakai observer coy. Ya, maaf ya coy kalau observernya ini cuma satu ya, saya bisa cuma satu doang. Ya, tapi gimana dah lagi. Dan ini nanti akan mengar ke air ini coy. Ya ini di sini gak kelihatan ya, di bawah. Nah, ini coy di bawah sini. Tuh dia. Nah, ini nih ada air dan akan masuk ke hopper dan masuk ke chest ini. Nah, itu. Tuh dia. Nah, ini cara kerjanya coy. Farmnya. Oke, dan yang ini adalah portal Nether ya. Saya kasih lambang ini ya biar ya sias lah gitu. Ya kemarin ini tempatnya ada di tempat domba ya coy ya. Saya pindah di sini ya buat kandang domba lah. Mau dapat apa lagi? Oke, kita ke tempat selanjutnya coy. Nah, ini dia kandang anjing ya. Ini kandang anjing saya coy. Nah, saya buat kandang anjing yang ini coy. Dan saya udah kasih ini buat apa? Ya buat perapian coy. Wah, biar anjingnya gak kedinginan coy. Kasihan dia kalau kena hujan ya. Memang dia duduk cuy, kenapa dia kena hujan memang. Ya oke, mungkin itu doang ya showcase kita. Ya cuma sedikit ya bangunan kita. Dan ya oke. What the heck. Hah? Kenapa ada hewan semua di sini? Woi, ngapain di sini semua? Waduh. Apa-apa Anda lagi nih, tolong. Ah, ya sudahlah. Oke, coy, ya. Ini doang tempat showcase kita, coy.
Ya itu doang tempat showcase kita, coy. Oke, dan ya memang segitu aja showcase-nya, ya masih sedikit lah tempatnya itu. Ya nggak apa-apa lah, memang gitu tempatnya ya, coy. Namanya episode 20, ya tempatnya masih agak sedang gitu deh ya. Dan ya, jika kalian ingin pengin map ini, silakan download di link di bawah, coy. Saya akan upload mapnya itu di Mediafire ya, webnya namanya. Dan juga sekalian saya akan kasih skinnya. Udah hujan, coy. Waduh. Oke. Okay. Ya, jika kalian ingin map ini, silakan download di link di bawah, coy. Dan sekalian saya akan kasih skin saya downloadnya ya, jika kalian mau. Dan ya, oke. Okay. Cuma segini, coy, tempatnya, coy. Oke, nggak apa-apa. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share biar teman kalian tahu, coy. Dan jangan lupa subscribe, tekan loncengnya, coy, dan gak ketinggalan di video berikutnya, coy ya. Dan follow Instagram saya, Wikuntul. Dan ya, oke, itu follow Instagram saya. Oke, ya, jika kalian mau map ini, silahkan download di bawah, coy. Oke, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Dadah, dadah, coy.